masih ada waktu sedikit ya sampai jam 12 ya. Oke. Ada pertanyaan enggak, Pak? Oke. Ya. Pertanyaan saya gini, Mas. Oke. Saya kan sebelumnya sudah pernah belajar ya. Ini kan karena kan waktu online itu kan tidak pernah dikirim modul. Oke. Belajar. Monggo, Pak. Nah, ini sudah beberapa kali saya praktekkan. Itu ini kalau kita buat untuk mainan lah, maksudnya untuk show, untuk hiburan ya. Oke. Itu dari beberapa talent misalnya, itu gimana caranya yang jadi permasalahan itu, gimana caranya kita melihat dari beberapa talent itu, mungkin di situ ada 4 atau 5 orang, itu kalau kita bisa melihat itu yang gampang sekali di ya, hipnotis itu, dira, itu gimana caranya. Oke. Ini kaitannya untuk hipnotis panggung ya biasanya ya, kalau kita misalnya di acara pameran Honda atau apa, kita tiba-tiba disuruh show gitu kan. Biasanya kalau saya gini sih Pak, untuk hipnotis panggung memang yang jadi tantangan adalah hipnotis jalanan itu paling tantangan Pak, karena kita benar-benar dipaksa dengan orang real gitu kan. Kalau artis, kalau orang-orang besar itu gampang Pak, karena bisa masang orang-orang yang sugestif gitu ya. Sama kayak kemarin pengalaman saya ketika show tahun baru itu kan dibayar 5 juta sekali show Pak ya, tetapi dibayar 100 juta Pak. Kalau saya misalnya bisa nggak melakukan seperti itu, spektakuler? Bisa Pak, karena apa? Saya bisa membayar 10 orang yang saya pasang menjadi tamu Pak. Saya bayarkan hotelnya, saya bayar, jadi cocok Pak 1 juta Pak. Tapi nah, orang-orang yang mungkin mohon maaf ya, masih hipnotis pemula, bayarannya 500 ribu, bayarin uang rugi Pak. Benar nggak Pak? Itu logika yang pertama. Karena semakin besar bayaran seorang, dia bisa memakai orang-orangnya dia, dipilih yang sugestif. Misalnya katakanlah, sini sugestif, akhirnya Pak Diki, Pak ini, oke, ikut besok tahun baru, ikut ya, macak ini pakai baju ini, pakai dress ini, saya bayarin semuanya. Nanti selesai acara tetap tak bayar juga. Pertunjukan saya akan dan Pak, sukses Pak. Tetapi tantangannya ketika kita di jalanan, ini memang repot Pak. Memang repot. Nah, kalau saya biasanya di instansi-instansi gitu ya, biasanya saya akan, apa ya, tanda kutip ngakali. Oke, sekarang saya triknya gitu, oke, sekarang saya akan bermain dengan pikiran, dan siapa yang mau melihat masa depan, besok mau kaya atau mau miskin, siapa? Oke, ketika Anda mau lihat masa depan, sekarang kita akan bermain game tentang pikiran dulu. Sekarang tanya gini semuanya yuk, semua gini ya, kayak tadi. Saya bermain banyak gitu, yang kena siapa? Itu yang kita ajak maju ke depan, Pak. Itu. Tapi kalau misalnya kayak Pak Windy, kayak Mas Wawan, karena sudah levelnya sudah instruktur, minimal master, itu kan sudah saya kasih alat, Pak. Jadi saya punya alat gitu kan, yang untuk meningkatkan, apa istilahnya, sugestivitas seseorang. Ya kayak sulap gitulah Pak. Jadi kita bisa menggerakkan benda set gitu kan. Orang yang tadinya takut sama kita, menyenangkan, itu kan ininya terbuka Pak. Oh keren ya, begitu orang udah kayak gitu Pak. Dia udah trust sama kita, dia udah nge-trans Pak. Pikirannya udah percaya sama kita. Makanya untuk menghipnotis orang, ketika dibantu dengan alat seperti itu jauh lebih mudah. Karena apa? Kesan pertama kita udah hebat Pak. Kita bisa melakukan apa gitu kan. Koinnya pindah ke kantongnya dia misalnya. Itu Pak. Kalau enggak ya tadi, buat pertunjukan tadi, buat siapa yang kena, itu yang kita ajak untuk main. Memang kalau jalanan ya memang resiko Pak. Karena hipnotis itu kalau gagal ya sudah gagal. Kalau sulap gagal bisa ditutup dengan trik lain Pak. Kalau hipnotis nggak bisa. Ya kayak gitu. Makanya ya harus berlatih. Tapi kalau misalnya biasanya kalau pimpinan gitu kan, bermain dengan bawahan, pasti dan kok Pak. Minimal dia sungkan sama kita lah. Kalau dia sungkan, dia ngikuti kita beberapa kali, dia pasti kena. Pasti kena nanti. Karena nanti ada trik hipnotis halus yang memanfaatkan rasa sungkan atau pura-pura itu tadi. Jadi kayak gitu Pak Diki. Paham ya Pak ya? Oke, ada lagi Pak? Sebelum kita istirahat, kita isoma, ada pertanyaan lagi?